lagi kuah mi bakso. Ini dia kena kongsikan dulu. Baik, dia pun dah kena meniaga. Bakso ni ada tulang. Senang sangat buat bakso. Ina minta maaf tak dapat live sebab tadi daripada rumah nak FM Jasin. Ina terus balik masak. Bila Mila nak masak cepat-cepat, Mila memang tak dapat live. Ini adalah mie bandung. Ini kuah mie bandung dah siap celur semua. So, nanti kita terus letak kuah lah. Telur pun kita pecahkan satu-satu nanti. Ini kuah dia yang pekat tu lah. Pun Mila minta maaf tak dapat nak kongsikan resepi. Nampak berterabur semua kat sini ha. Kelangkabut pergi masak. Nampak kelangkabut. Nampak. Jadi nak cepat gula, gula tebu. Garam. Garam mi. Nampak. Semua kelangkabut. Semua bahan-bahan dia lagi wak. Cili-cili semua. Apa lagi? Masaklah. Nak hantar. Buat angka hantaran lagi tadi kan. Ini kuah mi bandung lah. Mila tak nak kuah dia rosak. Mila buat macam ni. Mila tak nak kuah dia rosak. Mila buat macam ni. Ni dia punya telur. Nanti letak kat dalam kuah. Ni dia. Nanti letak kat dalam mangkuk lah. Kerja sikit lah. Kerja lebih sikit. Nanti tak rosak lah kuah ni kan. Sebab nanti kalau telur satu-satu-satu nanti dia pekat. Kuah ni masih pekat sebab kuah ni dah pekat dah. Ada air udang, ada daging. Mesti ada daging mak. Kena ada daging. Mi bandung mesti ada daging. Lain kali lah Mila kongsikan resipi dia. Mila sangat sibuk bulan Ramadan ni. Ini pun dapat masak untuk keluarga pun dah bersyukur dah. Alhamdulillah. Okay. Selamat berbuka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.